Jan Wajar Ismail nomor absen 2. Saya Dina Liskan nomor absen 6. Saya Dina Desi nomor absen 14. Yang selanjutnya, alat dan bahan akan dijelaskan oleh Aldian. Nah, di sini ada alat dan bahan. Kita memakai jeruk nipis yang diiris seperti ini. Nah, kemudian ada juga kabel sebagai pengantar listriknya. Kita memakai kabel serabut. Ini kemudian ada FE, paku atau besi sebagai anoda. Kemudian ada penjepit buaya. Kemudian ada koin ini logam sebagai CU. Kemudian ada lampu LED. Kemudian prosesnya akan dijelaskan oleh Dinda. Kita akan merangkai jeruk nipis dan koin juga paku seperti ini terpisah dengan rangkaian paku dihubungkan dengan koin logam. Lalu kita akan menghubungkan paku dan koin logam ini kepada lampu LED. Dan hasilnya seperti ini. Tara, menyala. Mati. Artinya? Nah, bisa dilihat tadi lampu LED menyala karena di dalam jeruk nipis ini terdapat elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik lewat anoda FE dan katoda CU atau tembaga. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.